Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowoshi Painting. Semoga Mas Bro semua yang menonton diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Di sini saya kedapatan project untuk Kevlar Carbon Forget Diamond Cut, Mas Bro. Jadi di sini sebelumnya sudah saya tempelin karbon dia yang sudah lembaran. Kemudian di sini saya beri resin lagi. Nanti setelah itu kita tempelin yang kita potongin menjadi persegi panjang atau cacar genjang lah biasa namanya. Sebelumnya mohon maaf karena jarang upload video di YouTube, dikarenakan memang benar-benar nggak ada waktu buat edit video dan ngambil videonya, Mas Bro. Jadi alhamdulillah sekarang di kerjaan pabrik sudah enak, jadi di sini saya sempat-sempetin buat sekedar berbagi pengalaman untuk melakukan sebuah pengerjaan. Jadi di sini kembali lagi ke topik untuk karbon diamond ini emang sangat khusus sebenarnya, karena kita tempelin pakai lembaran dulu sebelum kita tempelin pakai cincangannya, Mas Bro. Karena kalau kita pakai cincangan dan kita pakai pigmen hitam atau pewarna resin yang bisa disebut kita pigmen, itu jauh lebih elegan kalau kita kasih serat karbon sebelum kita tempelin cincang-cincangan karbon yang sudah kita potongin itu, Mas Bro. Dan di sini untuk customer meminta ditambahin metalik warna biru. Jadi di sini untuk metalik biru saya mix dengan stamp foil warna biru juga, Mas Bro. Untuk link pembelian juga sudah ada di kolom deskripsi bagi Mas Bro yang ingin memesan stamp foil atau carbon forget cincangan, juga ada resin, juga ada. Oke Mas Bro, jadi di sini kita langsung aja buat coba buat tempelin stamp foilnya dulu sebelum kita menginjak ke penempelan metaliknya, Mas Bro. Jadi di sini untuk penempelan carbon forgetnya terserah Mas Bro mau gimana enaknya, yang penting terlihat rapi atau sesuai request customer ya, Mas Bro. Jadi di sini saya bikin rapi sesuai permintaan customer. Untuk resin yang saya pakai untuk penempelan juga saya memakai resin racikan saya sendiri, yaitu resin polyester. Untuk pertama kali awal buat lem, kemudian tadi sebelum kita tempelin saya juga pakai resin polyester racikan sendiri, Mas Bro. Jadi seperti ini hasilnya, Mas Bro. Setelah kita tempel-tempel, kemudian kita resin 3 lapis lah, kurang lebih 3 lapis, kemudian baru kita ratakan bagian tepi-tepi atau carbon forget yang tidak rata ini, Mas Bro. Kita potong sampai benar-benar bersih, kemudian kita amplas menggunakan grit 240, dan ini hasil setelah kita amplas dan kita rapikan bagian tepi-tepinya, Mas Bro. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk melakukan pengecoran. Dan di sini untuk pengecoran resin saya memberikan kurang lebih 6 lapis. Dan saya tunggu kering sampai dengan 1 harian. Kemudian saya potong, saya rapikan, saya amplas, dan seperti ini hasilnya setelah saya melakukan pengamplasan dan pemotongan di bagian tepi-tepi medianya, Mas Bro. Untuk video pemotongan sudah ada di video saya sebelumnya, silakan aja dicek. Dan di sini untuk clear coat saya menggunakan clear coat auto glow 4010 dengan 3 lapis.
untuk Mas Bro yang masih pemula juga bisa meniru, asalkan benar-benar dicermati ya Mas Bro. Dan ini setelah hasil akhir untuk proses clear coat atau proses project carbon kevlar, dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Broku semua. Jadi cukup sampai di sini aja Mas Bro untuk saya sharing pengalaman saya. Jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.